guys, kita akan melihat sore ini ya, akan memantau nih dari ketinggian 154 meter ya. Kita akan lihat pekerjaan untuk penggalian jalan ya guys. Di sini ada 3 ekskavator ya, lagi bikin jalan tuh ya. Itu bisa dilihat dari atas ya. Sebelumnya silakan yang suka like, komen, share dan subscribe ya. Kita akan mundur lagi biar terlihat jelas guys. Cuacanya lumayan mendung guys. Kita akan lihat juga nih. Ini lagi penggalian untuk bikin jalan ya di depan warehouse nih. Kita akan lihat ke sini. Eksanya ada 3. Satu hari langsung selesai ya penggaliannya. Saya ingatkan sekali lagi yang suka silahkan like, comment, share dan subscribe ya. Anginnya alhamdulillah agak stabil ya untuk kali ini ya. Mudah-mudahan aman ya guys. Kita akan maju ke sini guys. Kita akan memantau ke sini ke area bangunan pabrik ya. Kita akan pantau dari udara guys. Kita akan naikkan lagi. Kita akan lihat dulu. Nampaknya seperti ini guys, pembangunan spinning 3 ya. Mohon maaf sebelumnya kita belum ahli nih mengendarai atau mengendalikan lajur drone-nya. Masih putus-putus ya jalannya. Cuaca sudah berkabut guys, bisa dilihat dari sini tuh ya. Pemandangannya mantap. Kita ada di daerah Sumedang guys ya. Kita akan pantau di sore hari ini sebelum hujan. Mudah-mudahan aman terkendali. Kita akan kepantau ke segunung sebelah bangunan kita guys. Kita akan pantau proyek kita nih. Nanti kita jalannya sampai sini guys. Kita akan maju ya. Kita akan lihat ke AU1 ya. Kita akan tampak dari atas guys, pembangunnya seperti apa ya. Cuaca lumayan mendung guys. Nah yang kita lihat itu ada balpres ya. Ada balpres nih. Mantap. Kita akan lihat, dan itu saya ada di AW4 ya guys. Kita akan lihat, kita akan turunkan drone-nya biar agak turun. Biar tampak
tampak lebih jelas, guys. Dan ini kalau nggak salah itu AW3 ya. Arah, guys, lumayan ada angin sepoi-sepoi. Kita pantau di sore hari ini, di hari Selasa ya, sore hari sekitar jam 17.30 atau lebih tepatnya setengah 6 sore ya, dimana para pekerja udah pada pulang, guys, nih mereka pada nggak lembur nih, kayaknya dilemburin biar cepat selesai. Cuman ada sebagian sih manur kita yang mau lembur. Di belakang pabrik kita ini atau proyek kita ini ada bangunannya, guys. Kita akan lihat lebih ke atas lagi. Kita akan tinggi lagi tone-nya. Sinyalnya mantap. Kita akan turun gas. Kita akan lihat. Nah ini, guys, ini proyek jalan kita nih. Tampak dari atas ya. Kita lihat lagi ke belakang. Mohon maaf ya sebelumnya bila dalam konten ini suaranya nggak kedengeran karena kita nggak menggunakan mic tambahan ya, guys. Kita hanya mengandalkan dari aplikasi ini. Cuacanya mantap, mantap, mantap. Inilah Sumedang, guys. Tuh, Sumedang Jawa Barat. Tuh gunungnya gunung apa nggak tahu, saya lupa lagi. Kalau dikasih tahu, guys. Kita akan lihat di sini, guys. Kita akan mantau. Di sini ada pergerakan eksapator lagi gali, kita akan pantau. Nah, tuh kelihat, guys. Tuh, guys. Bisa dilihat dari sini. Lumayan ya, kena becek juga ya. Kita putar arah, guys. Kita gimbalnya kita naikkan dulu biar pemandangan terlihat enak, guys ya. Wow, mantap sekali. Kita akan lihat ke sini ya. Sorry ya, jalannya agak putus-putus. Dan inilah, guys, selama 6 bulan dari mulai tanah lumpur sampai berdiri bangunan ini, guys. Proyeknya walaupun agak tersendat-sendat atau terseok-seok ya. Lumayan kita sudah mulai nampak ya bangunan ya. Terlihat ada Eksa 3 itu lagi garuk untuk jalan ya. Tadi mulainya dari siang sih. Mudah-mudahan selesai tepat waktu ya. Kita akan turun dikit, guys. Kita akan lihat. Oke, guys.
Saya kembali ingatkan, silakan yang suka like, comment, share, dan subscribe ya ke channel ini, biar lebih berkembang lagi, biar lebih bermanfaat lagi buat kalian. Kita akan pantau terus guys dari sini ya. Coba kita akan lihat dari sini, kita akan terbang. Kita akan ke ujung sana. Mantap guys, itu sampai AW1 ya, sampai ya, jaraknya 300-an. Oke guys, kita akan manuver belok sini guys. Kita akan lihat ke bawah, ada apa di bawah. Pemandangannya kurang bagus guys. Kita akan lihat ke sini ya. Mudah-mudahan proyek ini cepat selesai lah. Udah jenuh kita ya di sini. Walaupun baru 6 sampai 7 bulan juga. Karena ya begitulah kalau di proyek ya, ada kadang kita ada suka dukanya guys. Oke guys, kita akan turunin sedikit. Saya akan turunin terus. Ketinggian berapa ini? 90 ya. Lalu kita jalan. Oke guys, drone-nya menuju ke sini guys dengan kecepatan tinggi. Kayaknya masih anteng berdua ya, yang satunya mungkin udah nggak garuk lagi ya guys. Kita akan nyari posisi saya ada di mana nih guys. Kita akan foto guys, kita akan rekam lagi. Oke, kita akan rekam lagi. Sementara baterainya udah mau habis ya, kita akan melihat-lihat dulu suasana di sekitar sini ya. Baterainya udah mau habis guys, kita akan mendarat ya. Oke, sekali lagi yang suka silahkan like, komen, share, dan subscribe ya. Mudah-mudahan dengan tayangan ini menjadi hiburan tersendiri ya. Walaupun kita kontennya kurang jelas nih, kita konten apa atau misinya apa. Yang jelas saya hanya mengecek pekerjaan saya di sini ya guys. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Kita akan jalan-jalan dulu guys dan menghabiskan baterai nih, tanggung menghabiskan baterai. Kita jalan dulu ke sana.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan pulang. Kita akan pulang, guys. Sini. Kita akan ngadep sana, guys. Kita keliling-keliling di atas. Kita pantau dulu ya sebelum pulang ya. Dia pulang, mantap. Surrender to you, take me in your arms and